kalian yang mau kesini silahkan datang sini. Jadi sekarang saya mau pergi ke P2 dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pacific Bottom. Kenapa aku di sini? Aku pun tak tahu kenapa. Jadi apa-apa benda, jom kita cari tahu apa yang ada di Pacific Bottom ini. Ini rame ya Pacific sini. Food court, tapi kayaknya food courtnya udah nggak buka lagi ya food courtnya. Maksudnya awal tutup kalau food courtnya. Jom kita masuk dulu. Nah, di sini ada kawan kita lagi happy birthday di dalam ini ya. Nanti kalau ada kesempatan kita masuk nanti ya. Wow, luas ya. Ada satpam. Saya lewat satpamnya. Kita review dari luar sampai dalam. Nanti saya akan masuk ke dalam ya. Jadi kalau bawa mobil di sini itu gratis ya. Ini suasana malam di Pasifik nih. Buat kalian yang galau-galau, boleh datang ke sini ya. Pacific Bottom. Kalian mau tahu rupanya, nanti kita akan pergi ke atas. Oke? Okay? Tapi lupa pula saya lantai berapa kawan saya itu. Besar. Nah, kalau mau parkir motornya di sebelah sana ya. Ini mobil di sini banyak. Tulisan Pasifiknya mati pula. Nanti kita akan masuk ya. Jom kita lihat dia punya food court dulu. Food court dia kayaknya tutup ya. Nanti setelah kita dari luar, aku akan mengajak kalian naik ke atas. Ada satpam, ada security ya. Oh ya, di sini parkirnya gratis ya. Mau parking sampai 24 jam tetap gratis. Bos. Ya. Tutup ya, Bang? Tutup. Tutup. Jam berapa tutup ya? Jam 10 tadi. Oh, 10 ya? Ya. Oh. Oke, jadi food court-nya buka tapi jam 10 tutup ya. Buat kalian mau biasa minum di food court. Kalau tutup ke dalam lah minum ya. Iya. Oh. Oke, buat abang-abang biasanya kita di food court tapi kalau tutup kita boleh ke sana. Oke, bos. Security-nya baik pula. Tapi aku penasaran ya. Jom kita lihat dulu. Penasaran aku. Tutup pula. Kita lihat Pacific dulu. Kita review dari food court-nya tutup pula ya. Oh iya udah tutup ya. Awal dia tutup sekarang ya. Tuh. Oke, food court-nya awal tutup ya. Jadi kita hanya boleh enjoy di kapal terapung ini. Tuh, food court-nya tutup. Biasanya kita di sini. Nah, ini kapalnya. Oke, food court-nya ada di sebelah sana tapi udah tutup ya, jam 10 udah tutup. Buat abang-abang yang sering ke food court, ternyata food court-nya buka sampai jam 10 sahaja. Jadi apa-apa benda, saya akan mengajak kalian masuk ke dalam
kapal ini ya, mau lihat suasana di dalam, dan ada kawan saya di dalam sana. Jom kita lihat ke dalam kapal yang mewah ini dulu. Jom kita masuk. Oke, sekarang kita mau naik dulu ke atas. Jom. Kita langsung naik ya, ini kameranya kita. Tingkat 3, oh. Oke. Mana? Tingkat 3. Tingkat berapa? Hah? Tiga. Tiga 311. Oh, sana boleh loh. Hotel. Hah? Hotel. Oh, hotel. Pas pergi mana? Sama tiga. Oke. Okay. Thank you.
Oke, jadi saya tinggalkan dulu tempat ini ya. Saya mau turun sebab saya nggak, itulah biar kalian tahu ya suasana di dalam. Itu tempat tadi itu 3 juta ya kalau mau di sana. Kalau kalian mau tempat tadi itu 3 juta. Ada jumpa gitu tadi. Yang anehnya sama-sama minum ya kan. Woi, udah lama ketemu. Lo sama minum tadi baru saja. Apa kalian? Apa namanya? Tiket. Tadi lo terlalu saya sudah keluar di Pasifik ini. Jadi buat kalian yang mau kesini silakan datang kesini ya. Tuh. Kalian udah lihat tadi tempatnya ya, keren banget di dalam tuh. Kalau kalian mau sewa macam saya tadi itu 3 jutaan ya. 3 juta baru dapat ya di sana. Jadi sekarang saya mau coba masuk ke P2 sebab sudah lama pula enggak ke P2 ya. Kita boleh lihat. Oke, buat kalian yang nggak pernah kesini silahkan datang kesini ya. Bang, yuk. Oke, jadi saya tinggalkan dulu tempat ini ya. Buat kalian yang mau kesini silahkan datang kesini. Jadi sekarang saya mau pergi ke P2 dulu. Sekarang kita pergi ke P2 dulu. Selamat tinggal buat Pasifik. Buat kalian yang merindukan suasana Pasifik, kalian boleh datang ke sini ya. Jadi sekarang saya mau lihat suasana di P2 dulu. Sudah lama nggak ke sana ya. Sementara aku keluar kota Batam ini. Jadi apa-apa benda jam kita jumpa di P2.